Selamat siang, Dulur. Siap kirim berbagai macam kit full double layer. Semua PCB dari Cina, PCB terbaik. PCB terbaik, Lur ya. Berbagai macam kit ada. Ada, Lur, ada. Bisa diorder di Shopee, cuman harus sabar, Lur ya, karena gimana ya? Ya banyak yang pesan jadi malah antri. Antri lor ya, sesuai dengan urutan. Ini yang saya mau kirim, ini mau ke anu lor, Sulawesi lor. Ini ke Sulawesi, yang ini juga ke Sulawesi tapi beda orang. Ini ada M500 PCB dari Bandar Power. Yang ini T500, tolen jati sendiri lor ini lor ya, produk sendiri. Dan ini ada bootstrap tulen jati lor. Nah, ini beda dengan yang di pasaran lor ya. Jadi ini karakternya lebih gimana ya, nggak over lor. Ini ada yang flat, ada yang low sub. Kalau terlalu sub nanti jadinya over sub ketika dikasih ACC lor ya. Seperti itu lor. Kalau dibuat musik tanpa aksesoris mungkin enak, tapi nanti kalau pakai aksesoris over. Ini ada driver handle juga M2 lur. Driver 1 juta umat ini lur, sudah terjual ratusan kit. Siap untuk horek-horek di rumah lur, yang ingin budget murah tapi mau horek, pakai M2. M2 buatan saya insya Allah berbeda dengan yang lain. Ya nggak terbaik sih, cuman banyak yang mengatakan beda dengan yang lebih enak karakternya gitu. Katanya lebih enak lur ya, katanya orang-orang. Enggak over sub. Middle juga bagus, high juga bagus. Low-nya yang jelas nendang. Ini T500, namanya ini T500 lur ya. Dari Tolen Jati Audio. Komponennya bagus insya Allah lur, walaupun toh nggak terbaik lur ya. Kalau resistor yang terbaik harganya itu mahal sekali lur, per biji bisa 10.000 lebih ya. Ini yang tak pakai sudah lumayan bagus. Ini ada Panasonic, yang lain ini Taiwan, ada juga sebagian ini yang Akano Japan lur, ini lur ya, seperti itu. Driver T500 ini sudah saya lengkapi dengan KSD juga lur ya, sensor suhu. Ketika suhunya nanti terlalu panas dia akan mati otomatis relaynya. Dan juga sudah dilengkapi OCP, sudah ada protek, sudah ada inbal. Jadi ini inbalnya lur ya. Ini T500. Kalau ini M500 produknya Mas Bandar Power. Seperti ini lor ya penampilannya. Kalau PCB-nya sama-sama dari Cina, JLC PCB kualitas nomor 1 kalau JLC PCB lor ya. Seperti itu dulur. Kalau ini ada lagi tune control Meki. Jadi ini cloning Meki, yang cloning juga Mas Bandar. Bandar Power lor. Ini yang agak sulit cari potensi 500k ini, C500k ini agak sulit ini lor. Jadi perbedaannya sebenarnya nanti kalau enggak apa, tipe C sama B itu biasanya kalau buat frekuensi itu, kalau C nanti lebih respon lor ya, jadi buka sedikit itu respon. Kalau B beda lagi, C500k. Tampilannya seperti ini. IC kami memakai IC original lur ya. IC original JRC4580. Oke, seperti itu lur. Dan ini ada M500 yang sudah lengkap dengan heatsink final, siap tancap. Ini juga meluncur. Seperti ini di lur, tampilannya lur. Sudah siap meluncur ini lur. Oh,
Untuk harganya ini 550.000 lur. Cuman untuk pemesanan saat ini masih sulit karena PCB belum ready. Kalau T500 kami ready, PCB-nya ready banyak. Nanti kalau dibuat seperti ini harganya sama 550.000. Untuk driver yang seperti ini harganya 275.000. Model 2U. Nah, kalau untuk kit tune control mic ini harganya 75.000. Ini ya, ini bootstrap yang ini 120.000, mampu supply 65 volt AC. Cuma nanti yang ini lur, kalau 65 volt AC mohon yang KSE350 ini nanti dikasih kabel ditempel heatsink lur ya, TR fast-nya ini. Karena panas kalau supply 65 volt. Seperti itu dulur. Kalau 45 atau 55 enggak apa-apa. Ini bisa bekerja dengan suplai yang sangat rendah lur. Bahkan 18 volt AC sudah jernih. Bisa dicoba nanti kalau mau mencoba. Wonderful Indonesia. Ini yang desain ini Mas Nasrul dari Munjungan Trenggalek. Wah, sulit lur, ini enggak fokus sih, gimana ini kameranya agak enggak fokus, mungkin belum makan kameranya. Enggak fokus lur. M2. Kalau ini protektor. Ini belum lengkap lur. Protektornya belum lengkap. Relaynya songgel. Tuh lur. Dan ini juga ada montar bu. Kalau ini enggak double layer lur, yang double layer ini lur. Ini nanti juga kirim lur. Cuman belum tak kasih heatsink, heatsinknya itu lur. Masih dilepas kemarin. Oke, siap kirim. Dan untuk parametrik-parametrik juga hampir kirim ini lur. Mohon bersabar ya, karena parametrik kami enggak ready barangnya. Soalnya kalau sementara ini belum bisa, mau kulak banyak itu uangnya belum nutut. Jadi sedikit-sedikit sesuai orderan yang masuk, baru kami order parametrik, terus saya modif gitu lur ya. Jadi mohon bersabar. Tetap kami kerjakan sesuai dengan antrian. Ini juga ada kelas jalur 10.000, monggo yang minat. Harganya ini kalau kelas 670.000. Drivernya ini sudah saya lengkapi VET, terus dioda mur, nanti juga ada TEF-nya juga. Tinggal tancap driver dan sudah dites sebelum kirim. Gitu lur ya. Harganya mahal kalau enggak bisa kan, enggak bunyi kan ya susah nanti. Seperti itu lur. Oke, sekian dulu lur, ini gambarnya semakin lama semakin enggak jelas, ini mungkin lapar ini lur ya. Oke, saya akhiri dulu lur. Selamat siang, selamat beraktivitas.